Nawawi bin Abdul Jalil sekarang, Syaikhina, Syaikhina wa murabbi arwahina. Ini saya musyahadah. Saya ya tidak hanya sekali dua kali saya melihat, saya membuktikan kelebihan beliau itu. Suatu saat beliau itu ke rumah saya di Probolinggo. Waktu itu masih ada mertua saya, Kiai Mi'at namanya. Biasa kalau Kiai Mi'at itu ada Kiai Nawawi ini, semua mantu-mantunya anak-anaknya dikumpulkan. Kiai Nawawi datang, semuanya dikumpulkan. Saya ketiduran. Akhirnya saya dibanguni. Ono Mas Nawawi, ono Mas Nawawi. Sudah, saya tergopoh-gopoh. Lalu saya datang telat saya. Loh, ya apa ki Kang Wi, katanya mertua saya itu panggilnya Kakang. Ya apa ki Kang Wi, tas teko. Kan sudah kasih ijazah. Itu wiritan yang sudah umum. Allahumma la sahla illa ma anta ja'altahu sahla itu. Wa anta taj'alul hazna. Oh ya wis, lengono tak woco sebisan kas yo. Mahmud Cek Uman. Saya di pojok sebelah situ, Kiai Nawawi di sini. Kira-kira beberapa meter gitu. Yo tak woco sebisan kas. Sampai kepada wa anta taj'alul hazna. Saya ni ning ati kula krentek. Kula ni kula krentek tak ngocak. Tak krentek. Tak nate, me baca hazna, me ta huzna. Itu yang ada di hati saya. Kok dibaca wa anta taj'alul hazna? Kok tidak wa anta taj'alul huzna? Saya kerentak begitu, kiai ini bilang, pancen tutu huzna iku, pancen hazna. Kula niku jedet to ning aten. Soko niku kringkingen kula sampeyan. Lah iya sapa sih, lah bedim meriajaan kula ni. Setrum menjadi di mesin kok paling jauh. Itu yang ada di pikiran saya. Lek husna lah susah. Lek hasna tutu aima ghaludza fil aq. Dia menafsiri seperti itu. Kok tadi ini boleh lah, jangan kul. Masya Allah, ini sering saya begitu itu. Sering saya pokoknya begitu itu. Masya Allah, oleh Allah diperlihatkan. Ya Allah, itu guru saya, saya begitu.